Di 2022 ya berarti ya, 2022 kemarin, kira-kira ada gak sih momen yang disyukuri banget gitu? Dekat sama Tuhan dan Tuhan akan panggil, kan bukannya bersuka cita? Iya, padahal gak semua orang dikasih tahu umurnya udah dekat ya. Iya, dan dia dalam posisi iman yang baik loh. Nah, mungkin analoginya bisa seperti ini. Kalau, ini kan kita banding-bandingin ya, banding-bandingin. Gimana kalau kita jadi posisi paling bawah? Mau bandingin sama siapa? Oke, kembali lagi ke podcast Gereja Yesus Sejati. Hari ini saya Reika ditemani oleh dua orang teman diskusi, yaitu ada Pendeta Paulus dan Koteo. Halo. Halo. Oke. Ngomong-ngomong nih, podcast ini bakal tayang di tahun 2023. 2023 berarti tahun baru ya, pas banget ya. Betul banget. Oke. Jadi kita mau ngucapin selamat tahun baru 2023. Oke, buat semuanya ya. Nah, ngomong-ngomong tahun baru nih kok. Oke. Kalau tahun baru biasanya orang suka apa sih? Suka ini ya. Kebaktian mengulang ya, mengulang ya, evaluasi. Evaluasi diri. Evaluasi bukannya akhir tahun ya? Oh, akhir tahun ya. Akhir tahun kan momennya sama. Oh, benar, kan? benar. Jadi malamnya evaluasi, besokannya bikin resolusi biasanya kan. Oh, betul. Ngomong-ngomong evaluasi nih. Kita mau flashback dikit ya. Di 2022 ya berarti ya, 2022 kemarin, kira-kira ada gak sih momen yang disyukuri banget gitu? Momen atau mungkin hal boleh gak ya? Boleh banget. Dimulai dari siapa nih dulu nih? Pendeta dulu lah ya. Senior dulu. Kayaknya banyak nih. Kira mau pendeta, momen apa nih yang, atau hal apa yang paling pendeta syukuri nih di 2022 kemarin? Momen yang paling disyukuri di tahun 2022 itu, kita tahu kan waktu itu di tahun itu banyak kejadian ya. Misalnya perang, terus lagi gempa, terus lagi juga inflasi. Ya, banyak keadaan-keadaan yang benar-benar di luar dugaan dan juga membuat orang takut, khawatir gitu. Tapi yang saya syukuri adalah kita semua bisa lewatin itu semua sih dengan baik. Bisa melewati itu. Iya, melewati dengan baik gitu ya, tanpa harus kehilangan iman dan lain-lain. Kalau dari Koteo? Kalau dari saya jujur saya agak bingung ya. Karena di tahun 2020 itu lumayan banyak sebenarnya kejadian ya. Cuman mungkin yang paling saya rasakan itu ketika Tuhan memberikan rasa cukup. Rasa cukup ya, bukan mau beli mobil cukup, mau beli rumah yang kedua cukup gitu, atau mau apapun cukup gitu. Tapi dengan apa yang Tuhan berikan itu bisa saya gunakan untuk memenuhi kehidupan saya gitu sih, kayak keluarga dan segala macamnya lah gitu. Oke, tadi berarti Tuhan memberikan rasa cukup, cukup gitu ya, bukan kecukup ya, kan suka salah itu kan. Betul, ya. Suka salah apa sih namanya, salah persepsi. Salah persepsi. Okay. Gitu, nanti saya mau keluar negeri cukup juga kayaknya. Gitu. Oke, tadi kan Koteo bilang ya kalau Tuhan itu memberikan rasa cukup ya ke Koko. Betul. Ngomong-ngomong rasa cukup nih. Nah, mungkin itu bisa jadi next konten kita kali ya. Boleh sekali. Oke, sebenarnya aku mau nanya lagi nih. Kira-kira kenapa sih hal itu Koko syukuri gitu? Bentar, kan kita teman diskusi ya. Tadi pendeta Reka belum nih. Wah, aku kena juga ya. Iya dong. Oke, jadi kalau flashback gitu ya ke tahun 2021 berarti ya. Waktu di zaman itu tuh aku hampir kekurangan yang namanya jatah pelayanan gitu. Karena kebetulan aku harus ke luar pulau. Tapi ketika di tahun 2022 ini ternyata Tuhan balikin lagi pelayanan aku yang bisa aku lakukan gitu sih. Jadi itu hal yang aku syukuri gitu. Yang tadinya aduh kayaknya pengen pelayanan tapi terbatas. Tapi sekarang Tuhan balikan lagi hal yang aku pengen gitu, pelayanan aku pengen gitu. Gitu sih, itu yang aku syukuri lah. Berarti di 2022 pelayanannya diberikan kesempatan lagi ya, setelah 2022. Dikembalikan lagi. Oke, balik lagi nih ke tadi ya. Balik lagi. Boleh. Pertanyaannya kenapa sih hal yang tadi Koko udah sebutin, pendeta udah sebutin, kenapa itu disyukuri gitu? Kenapa alasannya bisa mensyukuri hal itu gitu? Boleh dari mana dari, nih? Dari Teo dulu dari deh. Dari saya lagi. Oke, kenapa hal itu disyukuri ya? Mungkin sebenarnya kalau kita ngomong secara manusia itu, kan manusia itu nggak ada rasa puas ya, nggak ada rasa cukup gitu. Apalagi kalau kita dalam kondisi kekurangan kan, itu kan sebenarnya sangat-sangat susah lah ya untuk kita
bisa merasa cukup. Nah puji Tuhan, Tuhan memberikan insight. Insight bahasanya ketinggian kali ya. Apa ya namanya ya? Hikmat. Gambaran, pandangan, sudut pandang. Hikmat. Enggak juga ya? Hikmat kayaknya hikmat, ya. Hikmat. Memberikan hikmat kepada saya bahwa sebenarnya rasa cukup itu bukan dari apa standar kita yang dipenuhi kali ya. Jadi Tuhan memberikan hikmat bagaimana saya mengerti kondisi yang saya rasakan di tahun 2022 itu cukup. Nah itu bisa saya syukuri karena nggak semua orang bisa merasa cukup dengan kondisinya. Seperti itu sih kayaknya. Oke, kalau pendeta gimana? Kalau saya kan itu kan bersyukur itu karena bisa melewati berbagai macam kejadian yang luar biasa gitu ya. Masalah-masalah. Nah nggak semua orang mungkin ketika menghadapi masalah dia bisa mempertahankan iman. Betul, dia bisa jatuh, meninggalkan Tuhan gitu ya. Dia kecewa, bahkan dia bersungut-sungut gitu kan. Nah tapi ketika kita bisa melewati itu semua dan kita yakin bahwa kita bisa lihat Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita. Nah itu sih bersyukur sih. Ada orang sebenarnya Tuhan tolong tapi dia gak lihat gitu. Dan dia gak bisa bersyukur. Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Ada juga Tuhan tolong, dia gak lihat dan dia menganggap itu kekuatan dia. Dia bisa melewati itu. Berarti merasakan kehadiran Tuhan ya, iya. Pekerjaan Tuhan itu benar-benar berdampak, berefek gitu. Benar. Ya. Itu sih bersyukur sih. Tapi rasanya tuh kayak masih terlalu general gitu ya. Mungkin kalau kejadian yang pendeta alami gitu, kasus nyatanya ada enggak sih? Betul. Kasus nyatanya ya. Yang benar-benar pendeta alamin gitu. Contoh misalnya gitu ya. Pekerjaan tanggung jawab pelayanan nih, begitu sangat banyak, besar gitu ya. Terus kayak berpikir bahwa nggak bisa nyelesain dengan baik deh. Terus juga beberapa tim juga lemah gitu kan. Terus lagi juga tanggung jawab yang harus segera diselesaikan gitu. Tapi pada saat setelah setahun ini kita lewatin, ya semua itu bisa selesai dengan baik gitu. Apalagi tiga gereja pegang ya. Terus kemana lagi kan? Ada yang lebih tingginya lagi kan, megang jabatan lagi kan. Itu sih yang dirasakan. Emang sangat-sangat berat ya. Jadi banyak ya, unik ya. Ada yang karena tadi dapat hikmat ya, dapat dapat insight ya, ya dari Tuhan. Kalau ya rasa cukup itu, kalau pendeta tadi gimana Tuhan kasih pendeta dengan segala bentuk tanggung jawab yang berat, tapi pendeta bisa lewatin gitu kan. Nah, kalau Reka? Oh iya, Reka belum ini dari tadi kelaut dulu loh. Ya. Gimana? Kan 2021 kan pelayanannya terbatas. 2022 kan bisa dibalikin lagi tuh pelayanannya. Ya itu ya karena kerinduan ya, Tuhan memenuhi itu gitu. Tuhan memenuhi kerinduan. Jadi waktu 2021 kan rindu gitu ya, pengen melayani tapi terbatas, enggak bisa. Tapi Tuhan di 2022 Tuhan kembalikan nih rasa rindunya itu dengan segala pelayanan yang diberikan gitu. Walaupun mungkin nanti akan seperti pendeta gitu ya, banyak, tapi ya semoga Tuhan bisa memberikan kekuatan untuk melewati itu semua gitu. Amin, kan. Amin. Okay. Karena enggak semua semangat. Pelayanan itu maksudnya karena enggak semua orang itu diberikan kesempatan pelayanan kan. Betul, ya. Betul. Kita pingin pelayanan tapi terkadang kesempatannya enggak ada nih gitu, iya, atau udah diisi sama orang lain gitu. Iya, kita pengen pelayanan terus enggak sehat juga sama aja. Iya. Sakit dan lain-lainnya. Iya, ada kendala gitu. Iya, ya, betul sekali. Tapi kalau teman-teman nih di gerejanya mau pelayanan, kalau pengen pelayanan ini bilang aja gitu ke pengurusnya kan. Jadi kan bisa dia betul. Daripada kita diam-diam pengurusnya juga enggak tahu gitu kan. Jadi kita enggak ada pelayanan gitu. Iya. Oke. Dan kita juga membuka pelayanan sih ya. Di ada pesan sponsor. Betul, kita buka banyak pelayanan untuk sosial media gereja kita gitu kan. Supaya orangnya makin bervariatif. Dan sebenarnya di sosial media itu banyak banget ya pendeta ya, lowongannya, lowongan pekerjaannya, lowongan pelayanannya. Itu banyak banget slot yang bisa diisi. Balik lagi kayaknya. Kita balik lagi ke bersyukur itu tadi ya. Sekarang tadi kan udah disebutin nih, apa aja yang bisa disyukuri di tahun 2022. Terus kenapa sih hal itu disyukuri. Tapi nih, kira-kira bersyukur itu apa sih? Ada gak apa gambaran kalau bersyukur itu apa, biar yang lain juga jelas gitu ya, bersyukur itu apa gitu. Mungkin dari pendeta kali ya. Nah iya betul, biar saya tinggal bilang idem. Coba. Bersyukur itu wujud terima kasih gitu ya. Dia berterima kasih, rasa terima kasih dia karena dia udah dapat banyak hal gitu. Ya banyak hal. Bukan berarti banyak hal ini misalnya hal yang baik aja, tapi hal yang buruk pun dia bisa bersyukur gitu. Kenapa? Karena dengan hal yang buruk ini setidaknya bisa membuat dia melihat Tuhan dan bisa memegang pengharapannya dalam Tuhan gitu.
ya enggak? Kan kita sebagai umat percaya ya. Umat percaya itu kan kita udah dapat sebenarnya kan jaminan keselamatan itu sebenarnya. Tinggal kita mempertahankan itu ya enggak? Nah, ketika kita dapat satu masalah, kita dapat suatu kejadian yang mungkin merugikan kita, mengecewakan kita. Tapi kita bisa semakin memegang pengharapan kita ini gitu. Jaminan kita ini enggak kita lepas. Jangan sampai ini kita lepas gitu. Nah, itu dia bersyukur juga. Dia wujud terima kasih. Wujud terima kasih. Oke. Wujud terima gimana kasih. Terima kasih ya. Terima kasih. Kalau Kak Teo, Kak Teo. Nah, kan tadi saya ngomong hidup ya. Enggak lah. Jadi sebenarnya kurang lebih sama ya, karena kan bersyukur itu artinya general ya. Jadi mungkin ungkapan terima kasih kepada apa yang diberikan oleh Tuhan gitu ya. Tapi mungkin secara apa ya namanya? Secara umumnya gitu. Kita bersyukur itu tadi kata pendeta kan ada baik dan buruk kan ya. Kalau mungkin bisa diartikan secara general dan juga arti kekristenan secara umum itu bersyukur itu pasti yang baik. Pasti biasanya, ya. Biasanya. Nah, biasanya tuh yang baik. Karena sih. Tuhan berikan hal baik. Nah, jadi bisa, bersyukur betul, gitu. Kan. Dikasih mobil sama Tuhan bersyukur. Puji Tuhan, Tuhan berikan Tuhan, mobil pasti, gitu kan. Gitu. Yeah. Itu sih. Oke. Gimana kalau kita buka KBBI? Boleh, buat boleh. Lebih jelas ya. Boleh. Oke, jadi di KBBI itu perasaan bersyukur ini itu adalah senang gitu ya. Perasaan senang dan perasaan lega. Lega. Senang dan lega. Lega berarti kayak apa ya? Lega tuh kayak dibebaskan beban beratnya gitu kali. Plong. Oke. Tapi senang juga. Senang juga. Artinya kan ya tadi seperti Ko Teo bilang, kalau misalnya dia diberikan mobil gitu ya, dikasih rumah, dikasih anak misalnya. Ada perasaan senang ya kan? Iya, betul. Dan dia bersyukur karena ya itu pun membuat dia senang. Tapi kalau balik lagi deh ke pendeta tadi kan, kalau hal buruk itu kita juga harus bersyukur kan. Tapi kan di hal buruk itu terkadang enggak ada perasaan senangnya. Gimana orang bisa merasakan senangnya itu sehingga orang itu bisa bersyukur gitu. Ya misalkan orang ketabrak mobil gitu kan, lengannya patah, tangannya buntung satu nih gitu kan. Bersyukur, haleluya, puji Tuhan. Iya, gimana? Dia habis ketabrak, puji Tuhan gitu. Agak-agak aneh ya. Agak bingung ya. Iya. Padahal kalau ya kalau misalnya kita lihat kebanyakan orang mungkin ketika dikasih yang enak-enak aja gitu bersyukur. Jarang yang bisa dapat beban berat, dapat sesuatu yang buruk, dia bersyukur gitu. Gimana tuh pendeta? Saya juga mungkin ada pertanyaan sih antara, antara bersyukur sama bersuka cita. Alkitab senantiasa berkata kan bersuka citalah senantiasa. Bersuka citalah dalam segala sesuatu gitu ya. Artinya apa tuh ya gak? Bersyukur sama bersuka citalah. Mungkin gitu berhubungan kali ya pendeta. Iya gak? Apakah di dalam bersyukur, di dalam bersyukur itu pasti ada bersuka cita? Enggak ya? Gimana di dalam ya? Di dalam bersyukur itu pasti ada perasaan sukacita. Kan iya, tadi ada senang betul. Ya kan ya. Atau apa ya? Atau gimana ya? Atau kita buat konten selanjutnya itu. Ya, itu juga. Tapi mungkin ya itu. Tadi benar juga tuh. Di dalam bersyukur itu ada perasaan sukacita. Kan karena kan tadi kan ya. Iya, di KBBI pun ditulis kalau syukur itu ya senang gitu. Lega gitu. Iya, iya. Nah, kalau menurut saya sih tadi ya pertanyaan tadi ya. Kalau misalnya kita dapat satu masalah, hal yang merugikan, kecelakaan, bencana dan lain-lain, apakah kita enggak bisa bersyukur gitu ya? Apakah kita kehilangan rasa syukur kita? Tadi menurut saya sih adalah gini, kalau kita dikasih uang nih misalnya banyak, kita bersyukur dong, kita suka cita senang ya. Betul. Tapi ketika uang banyak itu membuat kita akhirnya lupa Tuhan, membuat kita akhirnya meninggalkan iman kita gitu. Nah, seharusnya kata saya itu bukan suatu hal yang bersyukur gitu. Kenapa? Karena kita kehilangan yang utama gitu. Utama. Tapi ketika segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, mau sakit, mau beban ekonomi, ya dan lain-lain, tapi kita tetap bisa memegang iman kita gitu ya, yang udah Tuhan kasih nih melalui anugerah keselamatan yang kita terima, kita pegang gitu. Mau kita sakit kanker, kita doa nggak sembuh, nggak masalah. Yang penting saya tetap bisa setia, saya nggak meninggalkan Tuhan, saya tidak bersungut-sungut dan lain-lain gitu. Nah, sosial itu tetap bersyukur sih. Bisa nggak kira-kira? Kebayang nggak? Kalau misalnya itu kan tadi, kalau misalnya tadi kan dapat uang gitu ya, dapat uang. Kalau dia memakai hal itu jadi sesuatu yang buruk buat dia, jadinya nggak bersyukur gitu. Soalnya itu nggak perlu, nggak bisa dikatakan berkat dan itu nggak bersyukur gitu. Nggak bersyukur yang nggak berkenan gitu. Tapi kan dia bakal bersyukur ketika dapat uang. Iya kan, misalkan 1M nih, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur. Iya, tapi sebenarnya itu merugikan dia.
mengalihkan iman dia, mengalihkan pengharapan dia. Benar gak sih? Okay. Tapi kan ini kan maksudnya dia kan melakukan hal itu di masa depan ketika dia setelah bersyukur gitu kan. Mungkin ini efek dari bersyukur yang sesungguhnya kali ya. Jadi maksudnya itu bersyukur yang benar apa bersyukur yang ya karena dapat hal yang baik aja gitu. Oke. Kalau kita lihat sih kayak Ayub gitu ya. Ayub kan Tuhan kasih semuanya tuh. Terus Tuhan ambil kan. Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil, terpuja nama Tuhan kan. Nah, kenapa dia bisa bersyukur dalam kondisi yang seperti itu? Kalau kita renungin. Kenapa ya? Rajin doa. Apakah karena kalau di Alkitab dibilangnya Ayub itu seorang yang saleh gitu? Iya. Artinya apa sih? Artinya dia memiliki satu pandangan bahwa itu semua adalah pemberian Tuhan. Tuhan mau kasih, Tuhan mau ambil, ya udah. Ya enggak. Tapi yang pasti Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat dia, yaitu keselamatan nanti. Ya enggak. Nah, bisa enggak kita sampai Ayub seperti Ayub gitu? Jangan sampai hal yang baik aja kita puji Tuhan, tapi hal yang buruk kita enggak puji Tuhan gitu. Kita enggak mau terima. Ya, sama seperti istri Ayub kan? Ayub ya, istri Ayub. Ada juga temennya juga kan? Iya. Berarti rasa bersyukur itu enggak harus mesti, kalau tadi kata pendeta kan kayak Ayub itu harus ada kata apa sih namanya, puji Tuhan saya diberikan ini. Tapi kalau Ayub kita lihat kan di dalam Alkitab, dia mengatakan masa kamu hanya mau menerima yang baik saja daripada Tuhan kan. Nah, itu kayaknya bisa dijadikan ungkapan syukur yang sesungguhnya gitu. Jadi ucapan syukur itu enggak hanya mesti kayak tadi ya, dikasih mobil, oh puji Tuhan gitu kan. Jadi ungkapan syukur itu ternyata banyak bentuknya ya kalau dilihat gitu. Kembali lagi ke pertanyaan tadi apa ya? Jadi lupa deh. Ya tadi, ya gimana kalau Tuhan kasih hal yang buruk buat kita gitu. Iya. Bisa gak kita bersyukur? Tadi kan ngomong-ngomong nih pendeta, ada kata yang ya bisa gak kita sama sampai seperti Ayub gitu kan. Nah, itu gimana sih biar kita nih berdua nih sama yang nonton bisa tuh sampai seperti Ayub gitu dalam hal bersyukur ini gitu. Kira-kira ada gak gimana caranya? Teo dulu gimana Teo? Dilempar ke saya. Mungkin kalau Teo ada pandangan gak kira-kira gimana ya? Kalau saya sih mungkin karena ini caranya berarti mungkin saya harus jawab dulu yang pertama kali ya. Yang apa tadi, mungkin gak sih kita bersyukur pada saat diberikan? Iya, mungkin gak? Mungkin gak? Sebenarnya kalau kita lihat contoh daripada Ayub sih sangat-sangat mungkin ya. Ketika kita diberikan hal buruk itu, yang paling terpenting kan tadi, kita pada saat kita diberikan hal yang buruk itu, kita bisa menerima nggak? Nah itu. Menerima. Sehingga kan tadi ada perasaan senang dan juga perasaan lega gitu kan. Jadi karena ini kita bisa menerima pemberian daripada Tuhan, maka ketika kita menerima itu, kita ada perasaan senang, oh ini dari Tuhan nih. Nah tadi kata pendeta ya, ada apa sih namanya, rencana apa nih ke depannya gitu kan. Atau memang tadi, memang Tuhan mengambil ya sudah kan, memang itu haknya Tuhan gitu. Itu jadi bisa menerima, bisa senang, bisa lega. Nah caranya gimana? Berarti yang kuncinya juga sama seperti Ayub dong ya. Gimana harus tuh? Saleh. Oh, harus saleh. Harus saleh. Kehidupan saleh mungkin kalau kita lihat di kehidupan orang Kristen itu memang klise kan ya. Klise, doa, terus apa sih namanya, baca Alkitab. Tapi saya yakin kenapa Ayub bisa sampai seperti itu, pasti banyak merenungkan firman Tuhan atau kejadian-kejadian dia refleksikan kembali kepada Tuhan. Kayak misalkan kayak tadi ya, saya diberikan mungkin kalau dilihat dari luar seperti baik-baik saja kan ya, memang seperti itu ya kenyataannya ya. Maksudnya kalau dilihat orang kayak baik-baik aja, tapi kan setiap orang itu di dalamnya kita nggak tahu gitu. Dia kekurangannya apa segala macam gitu kan ya. Nah, jadi ketika kita mencoba tadi mendekatkan diri kepada Tuhan, merenungkan. Kenapa sih Tuhan kasihnya begini-begini. Nah, kayaknya itu bisa menjadi apa sih namanya, step kita untuk bisa bersyukur di dalam kesusahan tadi ya. Iya. Gitu. Oke, jadi mungkin ya, kan banyak orang yang susah ya menerima hal buruk langsung bisa bersyukur gitu. Iya. Karena kan ya tadi mereka harus dulu merenungkan kenapa Tuhan kasih hal itu, sehingga mereka bisa menerimanya dan menyadari kalau hal yang Tuhan berikan itu adalah hal yang terbaik. Nah betul, gitu kan. Sangat setuju yang itu. Oke, kalau dari pendeta gimana? Bersyukur dalam ketika Tuhan kasih yang buruk kan udah pasti ya kita bisa gitu ya, karena kan kita tahu bahwa Tuhan itu sebenarnya tahu apa yang terbaik buat kita, karena dia tidak dibatasi ruang dan waktu gitu ya. Dan ketika Tuhan mengambil semua itu dari kita,
sebenarnya kan itu adalah hak Tuhan gitu. Kita harus punya pandangan bahwa itu adalah hak Tuhan, itu adalah pemberian Tuhan. Ya kita harus terima itu. Iya gak? Kayak kita bejana nih, Tuhan mau bentuk kita jadi teko, jadi gelas ya apapun ya, itu hak otoritas Tuhan. Kita terima itu dengan baik gitu kan. Nah, bagaimana supaya kita tetap bisa bersyukur gitu? Kuncinya sih yang tadi sih, penyembuhan rohani. Kita harus kejar penyembuhan rohani kita supaya kita bisa melihat bukan dari sisi manusia, tapi kita bisa lihat dari sisi Tuhan gitu. Walaupun dari sisi Tuhan pun kita gak bisa menyelami ya, tapi kita bisa belajar untuk bisa melihat dari sisi Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Gitu. Berarti sehingga perkataan Ayub itu gak mustahil ya sebenarnya. Iya, ya gak mustahil ya. Misalkan ya, saya ketabrak pulang dari sini gitu, ketabrak mobil gitu kan. Waduh. Ya misalkan. Jangan kejadian juga. Jangan dong, jangan. Ya, kayak contoh Raja Hizkia gitu ya. Misalnya Raja Hizkia kan dikatakan bahwa sebentar lagi kamu akan mati karena penyakit ini gitu kan. Tapi dia langsung gak bisa bersyukur gitu. Dia langsung gak bisa bersyukur. Dan dia memohon, dia minta ada umur, satu gitu. Dan Tuhan memberikan tambahan waktu itu kan. Tapi sangat disayangkan sekali, dia bersyukur kan dengan tambahan waktu itu, tapi bisa membuat iman dia mulai bergeser. Dan dia melakukan hal yang kurang baik gitu ya di akhirnya. Aku mau tanya lagi, kalau hal itu mungkin di podcast selanjutnya kali. Iya. Banyak banget selanjutnya. Kenapa Tuhan ngasih itu umurnya? Kenapa Tuhan tahu kalau itu bakal sesuatu yang buruk buat dia, kenapa Tuhan gak cut aja gitu? Iya, betul. Nanti di proses selanjutnya kali ya. Nanti melebar kemana-mana nih. Iya, tapi balik lagi nih. Iya, coba kalau misalnya dia bersyukur ya gak sih? Iya, dia bersyukur, dia bahwa terima. Iya, dia udah dekat sama Tuhan dan Tuhan akan panggil. Kan bukan yang bersuka cita. Iya, padahal gak semua orang dikasih tahu umurnya udah dekat ya. Iya, dan dia dalam posisi iman yang baik loh. Iya gak? Iya, betul sekali. Oke, berarti tadi salah satu step yang paling awal ya, adalah kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga kita mengerti apa yang Tuhan berikan itu kan. Betul kan? Ya betul. Nah mungkin kasih tambahan sedikit, gak hanya ketika Tuhan memberikan kita itu hal yang buruk baru kita ngerenungin. Telat nih. Nah kita gak akan mungkin seperti Ayub yang saleh, yang dia itu langsung bisa ngomong apa sih semua yang tadi ya, perkataan tadi Tuhan ya, Tuhan memberi, Tuhan mengambil. Betul itu. Padahal kalau kita lihat sebagai manusia, kekayaan hilang, anak hilang maksudnya meninggal, kalau harta kan benar-benar hilang gitu kan ya, istri penyakit, istri tidak mendukung loh. Nah gimana kita bisa sampai selevel Ayub itu? Saya rasa harus dipupuk dari sekarang ya, maksudnya doa yang rajin, merenungkan firman Tuhan yang lebih lagi, pelayanan yang lebih lagi, sehingga ketika Tuhan memberikan yang buruk itu kita sudah siap gitu. Karena yang tadi, kembali lagi ke yang konsep awal, semua itu pemberian daripada Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan mengambil, ya udah gitu. Karena ini punya Tuhan, ya sudah, Tuhan ambil. Kayaknya gitu kali ya. Mungkin selain itu, mungkin banyak orang juga yang berpikir, ya ini kan sesuatu yang saya kumpulkan, ya kan, sesuatu yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan dengan jerih payah sendiri gitu kan misalnya. Tapi hilang gitu. Makanya ya dia gak melihat sisi bahwa Tuhan sebenarnya yang memberikan gitu kan. Mungkin dari situ juga. Betul. Iya. Kayak kasus kemarin yang gempa itu ya. Kalau kita lihat kan gempa itu paling cuma 10 detik, 15 detik. Cuma bayangkan, rumah yang kita tabung, yang kita cicil belasan tahun, puluhan tahun mungkin, dalam waktu cuma 10-15 detik habis. Ya gak? Artinya emang hidup manusia itu adalah semuanya adalah pemberian Tuhan gitu. Dan dalam hal yang apa ya namanya itu, dalam sebentar saja Tuhan bisa ambil. Iya gak? Betul. Ya itu hal yang perlu kita perhatikan. Bahkan nyawa pun sebenarnya bisa. Ya begitu, maksudnya ya begitu Tuhan kasih deadline-nya, bukan deadline ya, batas waktunya kan ya. Ya udah selesai. Kan kita gak seperti Hizkia tadi balik lagi ya, yang tahu kapan gitu. Iya makanya. Jadi ya kita perlu bisa paham lah firman Tuhan dulu gitu ya. Iya betul sekali. Sama tadi mengejar penyembuhan rohani sih. Sering denger SBJ ya kan. Tiap hari tuh dikeluarin tuh, dengerin. Doa tiap hari gitu. Ibadah. Iya. Jangan melewatkan juga persekutuan-persekutuan ya. Iya, di gereja. Ibadah sahabat. Itu saya rasa sangat membantu ya, ketika kita meskipun firman Tuhannya berulang-ulang, tapi ketika kita mencoba mengerti itu, nah tadi efeknya itu ketika kita menghadapi apa sih namanya, kejadian-kejadian, entah itu bahagia atau senang, kita akan bisa langsung menyikapinya dengan sesuai dengan keinginan Tuhan kan ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Segala hal. Ya mungkin saya mau tambahin ya. Ketika
ketika kita mendengar firman Tuhan atau kita membaca firman Tuhan, kalau cuma sekali, kadang kita nggak ngerti gitu. Apa sih artinya, apa sih intinya. Betul. Tapi ketika kita banyak mendengarkan, mungkin dari pendeta yang ini, pendeta yang itu, atau saudara yang ini, saudara yang itu, kita kan jadi punya banyak sudut pandang gitu kan. Sehingga kita bisa mengerti apa sih maksud dari misalnya satu ayat aja gitu. Ya, betul. Iya, dan itu kebutuhan sebenarnya. Ya enggak, kalau yang namanya kebutuhan kayak makan itu butuh gitu. Karena kalau kita enggak dapat makanan rohani ini, kita enggak bisa siap menghadapi pengujian dan pencobaan itu. Nah, ujungnya nanti enggak bisa bersyukur. Iya, dia enggak bisa bersyukur. Iya, betul sekali. Dan dia enggak bisa lihat rencana Tuhan gitu. Oke. Okay. Jadi dalam hal baik, hal buruk, kita perlu ya bersyukur gitu. Ya mungkin hal baik gampang lah gitu ya. Semua orang bisa melakukannya. Tapi kalau hal buruk ini belum tentu semua orang bisa melakukannya. Bahkan mungkin ketika kita belum mendengar podcast ini, kita merasa itu sulit loh melakukannya. Itu kayak gak mungkin gitu. Tapi Tuhan kasih contoh melalui Ayub. Untuk kita bisa menyadari hal itu. Nah, kira-kira ada gak sih manfaat buat kita gitu ketika kita udah bisa sampai ke titik Ayub gitu? Manfaatnya kayaknya banyak banget ya pendeta ya. Iya. Maksudnya nah yang tadi ya, jadi ketika kita bisa menerima yang baik dan buruk itu dengan ucapan syukur kita, kita gak jadi overthinking. Gak jadi khawatir. Betul. Gitu kan ya. Sekarang banyak banget tuh. Nah, generasi sandwich ya. Generasi sandwich. Banyak banget yang overthinking gitu. Atau pemuda-pemuda lajang. Lajang ya, yang belum menikah ya maksudnya ya. Quarter life crisis. Quarter life crisis. Saya nanti rumahnya gimana, beli bisa mobil atau enggak, nanti ngurus anak gimana. Itu kan jadi... Ya kebetulan saya di umur 25 sih. Mau ntar lagi menikah kayaknya ya? Aduh enggak, belum. Masih ada yang lebih harusnya duluan. Oh gitu. Iya. Operator kita ya? Oh operator. Sorry Yos. Oke. Okay, lanjut. Jadi dengan kita mengucap syukur itu, jadi kita enggak khawatir gitu. Karena kita ada pemikiran yang sesuai dengan firman Tuhan, semua itu pemberian Tuhan. Ketika kita nanti diberikan Tuhan, ya puji Tuhan kalau diberikan rumah. Betul. Betul kan? Betul. Puji Tuhan kalau tidak diberikan rumah. Betul juga. Kan ada gitu kan? Iya, harus harusnya juga. Ada itu juga kan. Nah, jadi ketika kita menghadapi masa depan, kita enggak usah khawatir gitu. Jadi nanti fokus kita bisa sesuai dengan Alkitab. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepada karena kepadamu. Kita sudah menerima, ya bisa menerima yang baik dan buruk, dan kita mengucap syukur atas hal itu. Gitu. Iya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari sih. Iya gak? Balik lagi tadi tentang khawatir itu ya. Iya. Tuhan pun bilang jangan khawatir gitu kan. Iya, jangan khawatir. Karena dengan kekhawatiran apakah kita bisa menambah usia kita? Dengan kekhawatiran apakah masalah kita udah beres gitu? Enggak juga gitu ya, belum tentu. Bahkan memperparah ya ketika kita mikirin terus masalahnya, kitanya jadi negatif. Terus menganggap padahal Tuhan sudah menolong, kita gak bisa bersyukur lagi yang kayak tadi ya. Okay. Yang paling penting adalah bagaimana kita udah berusaha, berjuang, selebihnya serahkan kepada Tuhan gitu. Karena hidup kita bukan di tangan kita sebenarnya, ya gak di tangan Tuhan. Oke, okay. Mungkin ada tipsnya gak? Tip buat mereka, buat pendengar, buat kita semua kali buat kita ya. Semua buat kita ya. Semua. Tipsnya langkah konkret apa sih yang bisa kita mulai untuk bisa sampai ke situ? Langkah konkret. Dari pendeta dulu deh. Boleh deh pendeta. Aduh. Dulu deh. Langkah konkret apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mencapai kita bisa sampai bersyukur gitu ya dalam bisa, sesuatu bisa sampai seperti tadi contohnya kan Ayub gitu ya. Bisa sampai sana gimana sih langkah konkret? Misalkan kita kan sekarang ya mungkin setiap minggu ke gereja, terus ya adalah berdoa gitu. Tapi langkah konkret apa yang bisa kita lakukan lebih untuk mencapai hal itu gitu? Mungkin ini sih yang bisa kita lakukan ya ketika kita sampai pada taraf itu adalah kita ini mau gak misalnya kita lihat gitu bahwa Tuhan itu punya rencana, rancangan yang indah bagi umat pilihannya. Bener gak? Kadang-kadang kan kita seperti anak nih. Anak kita mungkin minta ini minta itu, mainan lah. Kenapa sih papa mama gak beliin ini? Kenapa sih papa mama gak nurutin keinginan saya gitu kan? Nah karena anak itu belum mengerti bahwa sebenarnya papa mama tuh tahu kebutuhannya itu apa. Iya gak? Buat masa depannya itu apa? Ya, papa mama udah merencanakan semuanya dengan baik gitu. Nah, kita punya kepercayaan iman itu gak gitu ke Tuhan gitu, bahwa Tuhan tuh tahu sebenarnya apa yang terbaik buat kita. Ya, seperti orang tua kita di dunia. Nah, sehingga ketika kita tahu bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik buat kita, kita akan bisa selalu bersyukur gitu. Itu langkah sederhana sebenarnya. Iya gak? Berarti
keseharian kita, langkah konkret kan ya, yeah, langkah nyatanya, meluangkan, kalau saya tangkap dari pendeta, meluangkan waktu untuk merenungkan, yeah, ya, yeah, merenungkan apa yang diberikan oleh Tuhan, apa yang difirmankan oleh dan Tuhan. Dan percaya. Percaya, ya, ya, percaya bahwa ya, Tuhan tuh kasih yang terbaik gitu. Ah, iya betul. Ya enggak, kalau kita percaya kan kita akan jalani dengan baik ya. Ya, betul. Karena saya juga punya pengalaman karena orang tua saya, ya tahu lah ya. Iya, agak keras, keras. Agak keras ya, agak. Nah, kalau saya pikirkan waktu kecil saya bisa dibilang enggak, maksudnya gimana bisa bersyukur ya dengan ajaran yang keras itu. Tapi setelah dewasa, setelah saya menjalani sebagai seorang ayah juga, ternyata oh benar juga ya gitu. Bersyukur sekali punya orang tua yang seperti itu, sehingga ada didikan-didikan sebagian besar itu masuk ke dalam diri saya. Dan puji Tuhan ya bisa sampai sekarang gitu ya, terutama di dalam hal kerohanian gitu, yeah. Jadi ya betul sekali kata pendeta, langkah konkretnya ada nggak kita setiap hari sisakan waktu ya, bukan sisakan ya, meluangkan waktu ya, meruangkan, menspesialkan waktu, mengkhususkan waktu, ya, mengkhususkan waktu lah, khususkan ya, waktu gitu. Selain baca Alkitab, berdoa, coba deh 5-10 menit kita coba renungin gitu, apa sih yang Tuhan berikan, apa sih keinginan Tuhan, nah yang tadi ya, percaya pengaturan Tuhan gitu, sehingga setiap hari rasa syukur kita itu semakin bertambah gitu. Itu sih yang saya dapat ya. Tapi kalau aku mau nge-highlight lagi nih ya, tadi hal yang dikatakan menyisakan waktu gitu ya. Nah, mengkhususkan waktu. Iya, maksudnya tadi kan menyisakan waktu. Okay. Balik lagi nih, ketika mungkin ya rekan-rekan atau teman-teman yang ada di rumah atau dimanapun, ketika kita memasang Tuhan dengan waktu sisa kita nggak akan ada gitu. Ya kan? Setuju. Karena 24 jam ini dirasa-rasa nggak cukup gitu ya. Betul sekali. Harus lakukan hal ini, buat pekerjaan, buat keluarga, buat kalau misalnya ada istri atau pasangan, perlu dikhususkan juga kan waktu buat mereka. Makanya kita perlu mengkhususkan waktu buat Tuhan, biar Tuhan itu menjadi prioritas utama kita, bukan yang kita sisakan gitu kan. Kalau kita sisain nggak ada deh, nggak ada waktunya gitu. Iya. Tiba-tiba udah capek tidur gitu kan. Betul sekali. Dan jadi ada timbul pertanyaan nih. Apa tuh? Kan tadi mungkin nggak sih dengan kesibukan kita tiba-tiba itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Maksudnya rasa syukur itu apakah diberikan oleh Tuhan atau itu memang dari tindakan manusia itu sendiri gitu ya? Oke, berarti balik lagi nih. Balik lagi ya. Kenapa? Bagaimana? Dalam bentuk apa manusia itu bersyukur kali ya? Jadi gimana nih? Jadi misalnya atau yang tadi mungkin kayak apakah dengan harus ngomong ya puji Tuhan gini. Atau ya dalam hati atau berdoa atau apa gitu, rasa syukur itu bisa diwujudkan. Wujud konkret dari bersyukur gitu ya. Iya. Oke, jadi ada dua pertanyaan yang harus kita diskusikan nih. Boleh. Yang pertama, bersyukur itu datang dari kita atau datangnya dari Tuhan? Jadi Tuhan yang memberikan rasa syukur itu gitu. Berarti yang pertanyaan pertama kan ya. Pertanyaan kedua, wujud syukur itu gimana sih? Apakah iya, harus wujud Tuhan atau gimana gitu? Gimana nih? Dari pertanyaan pertama dulu deh. Gimana nih? Pertanyaan pertama ya. Iya. Bersyukur itu kan sebenarnya harusnya datang dari kita. Ya dong. Ya enggak. Tuhan udah kasih nih. Tuhan udah atur segala sesuatunya. Nah, tinggal kita bagaimana merenungkannya dan kita merasakan itu ya, bahwa pengaturan Tuhan, pemberian Tuhan, berkat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Sehingga kita bersyukur. Kita sehat, kita ada pekerjaan, kita bisa pelayanan gitu ya. Kita masih tetap setia dalam iman kita ya. Jadi itu harus ada ungkapan dalam diri kita. Jadi kan rasa senang, rasa plong gitu ya. Nah, dari diri kita. Terus yang kedua, bentuk konkret bersyukurnya itu ya. Nah, pertama itu timbul daripada hati kita dong. Ketika dia bersyukur, maka apa yang terjadi? Dia berdoa, dia berterima kasih pada Tuhan, ya enggak? Terus ketika dia bersyukur dalam hati, dia akan melakukan pelayanan buat Tuhan. Ya, terus dia mengasihi orang lain. Coba bayangkan kalau misalnya kita hidupnya enggak bersyukur, kita enggak plong, kita enggak gembira. Bagaimana mungkin kita bisa menularkan rasa senang kita, bahagia kita kepada orang lain? Kayaknya susah deh. Iya, betul. Kita nyumbang gitu ya, kita sendiri juga merasa gue berkekurangan. Iya, dengan muka manyunya gitu ya. Gue juga gak bahagia. Bagaimana mungkin dia bisa lakukan sesuatu gitu buat orang lain? Makanya kita harus bersyukur sih ya. Itu memberikan dampak buat diri kita dan juga buat orang lain. Gimana, Reka? Tapi bener juga, rasa syukur itu datangnya dari Tuhan sih.
datangnya dari Tuhan. Salah dari diri sendiri. Karena kan ya kita yang menerima sesuatu hal yang baik dari Tuhan. Maksudnya walaupun baik atau buruk ya, itu kan Tuhan yang memberikan yang terbaik gitu. Dan ada ya ada kalimat juga yang bilang kan mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Mengucap syukurlah sebab dia baik gitu kan. Ya mungkin itu sering banget lah didengar sama kita semua kan. Nah, untuk langkah konkretnya mungkin kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, ya kita berdoa sih. Karena kan kita mau menyampaikan itu kepada Tuhan. Walaupun mungkin Tuhan udah tahu gitu ya. Sebenarnya kita mau doa apapun Tuhan udah tahu gitu. Cuma kan ya kita melakukan itu karena kita mau bersyukur pada Tuhan gitu. Yang kedua mungkin ketika kita ada kelebihan, ya kita bisa lah menyumbangkan untuk gereja gitu. Itu sih mungkin. Kalau Rico Teo? Jawab pertanyaan sendiri nih. Mungkin saya menyimpulkan dari jawaban pendeta dan juga Reka ya. Tadi saya sempat kepikiran ya, yang jawaban pendeta tadi. Jadi segala apa yang ada, sebenarnya semuanya ya, semua yang ada di dunia ini sebenarnya tools atau alat supaya kita bisa mengucap syukur. Tergantung tadi ya, bagaimana kita memahami firman Tuhan tadi, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, sedekat apa kita dengan Tuhan. Jadi segala sesuatu yang kita di sekitar kita pun itu sebenarnya bisa mengucap syukur ya. Jadi Tuhan sudah memberikan alat-alatnya, tinggal kita mengucap syukur atau enggak. Ini dari situ ya kali ya. Nah, kalau yang kedua mungkin ini juga pengalaman pribadi ya. Bagaimana wujud konkretnya bersyukur. Pasti wajahnya berseri-seri. Pasti. Karena yang tadi ya, ketika tadi kata contoh pendeta kasih sumbangan terus dianya berbeban berat, pasti mukanya tuh manyun. Kelihatan orang yang bersyukur senantiasa dengan orang yang bersyukur dapat hadiah doang. Nah, jadi kita bisa lihat ya, misalkan ya enggak usah lihat orang lain ya, diri kita sendiri setiap hari muka kita berseri-seri enggak? Nah, itu sih indikatornya ya, wujud kita bersyukur itu atau bersyukur atau enggak. Jadi ketika saya pengalaman pribadi, ketika yang tadi ya, ketika saya merasa tidak cukup nih, aduh itu setiap hari ya, manyun ya, manyun beneran. Jadi kayak apa ya, diberikan misalkan istri lagi masakan enak gitu ya, tetap kayak manyun aja, kayak bawahnya susah gitu. Banyak pikiran kali. Banyak pikiran itu. Jadi bawahnya tuh sampai juga orang lain juga heran gitu, lihat saya tuh kok kayak manyun sendiri atau di rumah tuh. Kalau pokoknya saya jadi berubah sedikit, istri pasti tahu lah gitu. Nah, berbeda ketika ada tadi bersyukur itu, meskipun dengan suasana yang sama, dengan masalah yang sama, kayak nggak ada masalah gitu, berseri-seri walaupun gitu. Walaupun kesusahannya sama. Sama. Sebenernya. Nah, itu jadi kan apa ya? Dengan rasa bersyukur itu bisa terlihat ya oleh orang lain. Oh, kayak oh ini orangnya selalu senyum gitu. Pas jalan pun sebenarnya kelihatan ya. Ketika jalannya. Kalau misalnya jalannya kayak madesu gitu kan, masih jalan-jalan beneran ya, masih jalan beneran itu masih kelihatan gitu dengan orang yang sering bersyukur gitu, gitu kali ya. Oke, tadi kan kalau kata Koteo gitu ya. Dan pendeta. Oh, dan pendeta. Saya doang. Tadi kan ini kan maksudnya yang wujud syukur itu ya contohnya atau wujudnya itu bisa dengan kelihatan dari mukanya gitu ya, muka yang berseri-seri. Tapi gimana? Tapi boleh gak sih kita tuh bersyukur itu dari hasil membandingkan diri kita dengan orang lain? Contohnya mungkin ketika kita melihat orang lain, oh mungkin kita hari ini bisa makan 3 kali, tapi orang lain mungkin sekalipun susah gitu. Tapi atau, kita jadi bersyukur gitu. Ya, atau enggak saya punya mobil, itu punya motor gitu. Saya bersyukur saya punya mobil. Atau gitu kan. Kita sehat, dia sakit. Itu bisa. Ya bisa-bisa juga. Bisa. Gimana tuh? Boleh nggak maksudnya? Boleh nggak sih kita karena kita bersyukur hasil membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Tapi itu kayak sering banget ya dilakukan. Mungkin ya sebagian orang mungkin cara mereka bersyukur salah satunya lewat itu. Iya, wajar-wajar aja. Wajar-wajar aja. Kayak merasa dirinya lebih di atas daripada orang lain, ya jadinya dia bersyukur karena diri dia lebih di atas gitu. Gimana Teo? Oke. Kalau dari saya, kan tadi membandingkan ya antara kita nih punya mobil, terus apa sih namanya? Dia nggak punya mobil. Dia nggak punya mobil. Soalnya dia sepeda gitu. Ya, puji Tuhan, saya punya mobil. Lihat yang lain lebih apa sih namanya? Lebih berkekurangan lah ya, atau nggak bisa mencapai level segitu. Nah, mungkin analoginya bisa seperti ini. Kalau ini kan kita banding-bandingin ya, banding-bandingin. Gimana kalau kita jadi posisi paling bawah? Mau bandingin sama siapa? Gak
Gak ada ya. Gak ada ya kan. Kita udah miskin. Ya miskin kekurangan ya. Terus makanya cuma bisa mungkin sehari sekali gitu kan ya. Mungkin belum tentu sekali juga. Belum tentu. Terus mungkin kita ada bagian tubuh yang kurang. Terus kita kena penyakit parah. Udah paket komplit banget. Udah ya. Bertumpuk ya kayaknya. Udah bertumpuk kan ya. Ini kayak lebih dari Ayub nih. Dan ada gak jumat yang kayak gini? Ada. Ya, ada aja kan ya pendeta aja. Ya. Ada kita, aja. Mungkin kita gak tahu. Nah kita gak tahu. Tapi ada aja sebenarnya. Nah dia mau bandingin sama siapa? Gak juga. Gak bisa. Gak gitu bisa kan gak ada kan ya, di bawah. Atau mungkin kita gak separah kondisi inilah ya. Kita di lingkungan kita, kita yang paling menderita lah gitu. Di lingkungan masyarakat, dari tetangga-tetangga kita, kita yang paling berkekurangan. Atau di lingkungan gereja kita yang paling berkekurangan gitu. Dia mau bandingin sama siapa gitu. Jadi saya rasa di dalam Alkitab pun sebenarnya Tuhan seringkali bersyukur atas apa? Apa yang diberikan. Apa yang diberikan. Jadi kita kembali lagi, mungkin nanti ini bisa dibahas podcast selanjutnya tentang kasih karunia. Lumayan menarik nih kasih karunia. Karena kita mau kerjanya pintar, sama-sama pintar, tapi hasilnya tuh bisa berbeda ya. Secara dunia. Ya secara dunia tuh kita sama-sama pintar nih, sama-sama kerja keras nih. Ya mungkin ini contoh yang bisa yang pernah didengar juga, tukang beca. Kurang bekerja kerasnya apa coba? Mungkin lebih bekerja keras daripada yang dia naik motor kalo, gitu. Dia kalau tidur dan di masih di dalam becanya, kita bisa bangunin dia gitu. Meskipun jam 11 malam gitu kan ya. Nah, tapi kembali lagi. Jadi apa yang diterima oleh Tuhan itu sebaiknya kita yang ucapin syukur di sana, bukan membanding-bandingkan. Ketika kita enggak ada suatu hal yang bisa dibandingkan lagi, itu kita mau bersyukur di mana? Dan menurut saya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan itu ya. Yang kembali lagi kayak tadi gitu. Oke, mungkin kalau dari saya dulu ya. Boleh, boleh, boleh. Daripada nanti dijawab semua kan sama pendeta. Abis ya. Iya, abis nih jawabannya. Kalau ditanya bingung ya. Nah, sebenarnya ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain, sebenarnya dosa kesombongan itu dekat. Betul sekali, benar. Kita akan merasa jadi superior dibandingkan orang lain. Betul. Gitu kan. Jadi itu perlu kita perhatikan juga. Mungkin kita bersyukur gitu ya dalam tanda kutip. Tapi kita malah jatuh ke dosa kesombongan gitu. Jadi kita bersyukur tapi mengakibatkan dosa gitu. Ya, rugi betul, dong kita kan. Atau bersyukur atas kesan orang lain. Nah, itu lebih parah ya. Itu lebih parah. Syukurin lu kan. Bahasa kasarnya ya. Bahasa kasarnya. Syukurin lu gak punya motor, sendiri lihat saya punya mobil. Iya. Padahal dosa kesombongan itu ya kalau kita lihat kan itu termasuk dosa yang besar gitu kan. Bahkan bisa ya nanti malah kita bersyukur karena ngeberikan orang lain malah kita enggak dapat kerajaan surga gitu kan. Karena dosa itu. Nah, mungkin dari pendeta gimana? Bisa juga ini sih, kalau kita membanding-bandingkan itu timbul yang namanya iri hati. Ya gak sih? Iri hati. Kita juga menginginkan. Betul. Menginginkan seperti dia misalnya gitu ya. Kalau kita akhirnya kalau kita ingin seperti dia, kita bisa bersyukur. Kalau kita enggak seperti dia, kita enggak bisa bersyukur, ya gak? Iya. Lalu juga kan dengan kita apa lihat orang lain tadi, kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain juga. Ya gak, oh dia menderita, saya lebih bersyukur karena saya gak menderita seperti dia gitu ya. Nah kembali lagi sih, sebenarnya kita bersyukur itu karena kita lihat bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Itu aja, ya gak. Tuhan udah kasih yang terbaik, Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Dan setiap orang tuh berbeda sebenarnya kan. Setiap orang tuh berbeda yang namanya berkatnya, ya gak. Talentanya, ya itu semua berbeda. Jadi jangan dibanding-bandingkan. Itu sih. Ada satu poin yang bagus tuh dari pendeta tadi, membandingkan ke atas ya. Kalau tadi kan kita ke bawah ya. Tapi kalau Kak Teo nanya, ini yang paling bawah ngebandingkannya kemana gitu kan? Ya mungkin ke atas kok. Mungkin ke atas. Sehingga dia tidak bisa mengucap syukur. Iya betul. Betul sekali. Bisa dua sisi ya. Iya. Jadi dosa kesombongan sama iri hati. Ini sebenarnya sangat erat gitu ya. Iya betul sekali. Ketika kita melihat ke atas ya kita bisa iri. Tapi kalau kita melihat ke bawah ya kita jadi sombong gitu. Jadi tadi kuncinya jadi kita bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Ya tadi kuncinya bersyukur atas yang pemberian Tuhan, karena Tuhan itu memberikan yang terbaik. Oke. Jadi clear ya masalah membandingkan ini ya. Clear. Oke. Jadi kan tadi banyak banget ya bersyukur itu. Jadi ada bersyukur yang ya tadi kan kita bersyukur menerima hal yang baik aja tadi awalnya. Tapi abis itu gimana kalau kita menerima hal buruk gitu kan? Ya kita pun harus bersyukur gitu. Dan contohnya pun Ayub gitu ya. Dan tadi yang terakhir ketika kita melihat orang lain yang mungkin lebih buruk,
itu salah gak? Misalnya boleh gak kita membandingkan itu gitu kan? Tadi ternyata pendeta kasih pandangan lagi, kalau kita melihat hal yang ke atas gitu ya, maksudnya orang yang lebih baik daripada kita, apakah kita bisa bersyukur atas kekurangan kita gitu ya? Nah, jadi bersyukur yang sebenarnya itu apa sih gitu? Maksudnya bersyukur yang benar-benar bersyukur, yang mungkin orang lain juga bingung, masih bingung gitu ya. Kalau ini dari saya dulu, biar pendeta nanti kesimpulan. Oke. Oke, jadi kalau dari tadi apa yang kita bahas ya tentang bersyukur itu, jadi bersyukur adalah bagaimana kita senang, senang ada perasaan senang, ada perasaan sukacita, dan juga lega ketika kita menerima segala sesuatu apa yang diberikan oleh Tuhan. Menerima ya, bukan membandingkan tadi ya. Iya, betul. Jadi apa yang diberikan oleh Tuhan, misalkan saya hari ini diberikan mungkin nominal gaji 5 juta, puji Tuhan. Tapi ketika bulan depan saya di PHK, seharusnya puji Tuhan. Seharusnya ya, seharusnya. Kan menerima segala sesuatu apa yang diberikan oleh Tuhan. Dan kembali lagi tadi, ujungnya nanti pada saat kita mengucap syukur dengan sesuai dengan keinginan Tuhan, maka nantinya akan ada keselamatan yang kita bisa raih tadi. Kan tadi ada memegang iman, itu juga kan iman adalah satu yang anugerah yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, jadi kita harus yang tadi, apapun yang baik dan buruk, kita harus senang dan juga menerimanya dengan lega gitu kan ya. Gitu kali ya. Kalau saya pandangan gini, mengucap syukur itu sebagai umat Tuhan tuh seharusnya adalah ketika kita lihat nih ya, misalnya Tuhan udah kasih anugerah pengampunan dosa, harta rohani, ya gak harta rohani dong ya. Harta rohani ini kan sangat berharga ya, supaya kita nanti bisa menikmatinya kekal di sorga kan, gitu ya. Nah itu yang harusnya kita bersyukur nih. Jadi apapun yang terjadi, mau dunia bergoncang, mau kejadian yang merugikan buat kehidupan lahiriah kita di dunia gitu ya, itu nggak membuat kita akhirnya nggak bisa bersyukur karena kita punya harta rohani ini gitu. Karena hidup di dunia kan sementara, ya gak? Seperti Ayub ya, dia menyadari kan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, semua itu sementara gitu. Ya, semua itu bisa diambil dalam di tangan Tuhan. Nah, tapi yang paling penting adalah harta rohani ini nggak hilang. Harta rohani ini nggak hilang. Ya, kayak contoh lah ya, misalnya kita bawa tas nih, di dalamnya ada emas gitu kan. Tas kita hilang, ya udah nggak masalah gitu. Asalkan emas itu jangan hilang. Situ yang harus kita pegang gitu ya. Sehingga kalau kita udah sebagai umat Tuhan, kita bisa selalu mengucap syukur. Walaupun hal-hal lahiriah mungkin merugikan kita. Oke. Yang penting emasnya nggak hilang tadi. Iya. Emasnya nggak hilang gitu. Kerajaan surganya yang nggak hilang. Iya. Tapi ya baik lagi, ketika kita bisa menyadari kalau segala sesuatu yang Tuhan berikan baik buruk, yaitu sesuatu yang harus kita syukuri. Tadi kan baik lagi ya. Kita kan harus menyadari itu tuh pemberian Tuhan gitu. Jangan sampai kita malah membandingkan diri kita dengan orang lain. Betul. Dan juga tadi, menaruh harapan kita bukan di dunia ini. Dan harapan kita di surga. Sehingga pada saat kita mengucap syukur, kita bukan mengucap syukur atas hal-hal yang tadi kata pendeta, duniawi itu. Tapi yang di surga gitu ya. Itu. Karena itu harta yang paling berharga gitu ya. Betul sekali. Kalau itu yang hilang, itu tuh baru kita berabe. Kita bingung, kita bersyukurnya gimana nih kalau itu hilang. Iya, benar. Ya, kita perlu ini ya, perlu mewaspadai lah gitu, biar jangan sampai hal yang sebenarnya yang berharga itu malah kita kehilangan gitu. Karena kita mempertahankan hal-hal yang fana gitu. Oke, podcast kita nih sampai di sini kan. Akhirnya ya udah terus juga. Jadi buat semuanya jadi tahu kan apa sih bersyukur yang sebenarnya itu gitu. Mungkin kalau lupa ya bisa diulang lagi nih, di playback lah. Oke, terima kasih pada Pendeta Paulus, pada Koteo yang udah jadi teman diskusi kita pada hari ini. Nah, untuk rekan-rekan yang masih, kayaknya kurang tergambarkan gitu ya. Nah, di 2 minggu lagi berarti ya, ada konten kesaksian gimana sih caranya bersyukur itu. Oh, tentang bersyukur juga? Iya, bersyukur juga dong, biar nyambung dong. Oh iya, benar. Nanti kalau udah tahu kesaksiannya, udah dapat, baru kita lanjut ke podcast yang berikutnya. Betul. Yang tadi tuh ada tuh rasa cukup ya kalau nggak salah. Makanya ya. Banyak lah. Ya. Nanti tunggu aja berarti kan. Iya. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan podcast ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Haleluya.